بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدا ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني رحمكم الله kita mau belajar lagi dari alam ya ilmu alam ini saya masih berada di Tawangmangu Nah, di belakang saya ini berdiri pohon cemara yang gagah, ya, menjulang, menjulang tinggi, dan rintik-rintik hujan. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar bertahan hidup, ya, lewat ilmunya cemara dan pohon-pohon yang lain. Ya, kawani mereka tak pernah tahu kapan hujan akan turun, dan tak pernah tahu kapan hujan akan berhenti. Yang mereka tahu, aku harus berdiri kokoh Iya, diterpa angin, diguyur hujan, aku nggak boleh tumbang. Itulah prinsip pohon. Dan aku harus memberi manfaat. Aku harus bisa menjadi uh, peneduh, menjadi paru-paru untuk udara. Aku harus bisa menjadi benteng pertahanan agar tidak terjadi longsor, banjir dan lain sebagainya. Ikhwani rahimahumullah Dalam kehidupan ini kita nggak pernah tahu hujan macam apa yang akan menerpa kita, badai macam apa yang akan menimpa diri kita. Tetapi kita harus bisa berdiri kokoh ya seperti apa pohon-pohon itu berdiri kok kokoh kok. caranya bagaimana subhanallah sepanjang jalan saya di pegunungan melihat pohon-pohon itu berdiri tanpa pondasi ya tanpa ada perencanaan ini kira-kira tanahnya strukturnya bagaimana tapi Allah yang mengatur Allah yang membuat Allah menjadikan akar pohon itu bisa mencengkeram bumi dan dia naik ke atas subhanallah mampu menopang berat badannya sendiri akar yang kecil yang lembut itu mampu menopang berat badannya sendiri. Indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Karena itu kalau kita pengen menjadi manusia yang kokoh, manusia yang kuat menghadapi segala bentuk ujian dalam kehidupan dunia ini dan semoga kita semua diberi keselamatan dari ujian macam apapun, tapi yang namanya manusia ada yang kena sakit, ada yang dipecat, ada yang mengalami masalah apapun, ya itu manusia hidup di dunia seperti itu. Maka jadilah kita seperti pohon. Kakinya mencengkram bumi dengan kuat. Caranya bagaimana? Sebagai seorang muslim, udah diajarkan rukun Islam. udah diajarkan rukunnya agama. Itulah pondasi kita. Kuatkan sholat kita. Kuatkan zikir kita. Kuatkan puasa kita. Kuatkan zakat sodakoh kita. Kuatkan silaturahim kita. Maka kita akan menjadi manusia yang gak mungkin celaka. Itulah yang disampaikan oleh Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang dari gua Hira dan beliau mengatakan zamiluni zamiluni selimuti aku selimuti aku selimuti aku Rasulullah minta diselimutin karena Rasul baru ketemu malaikat Jibril alaihi salam menemukan peristiwa yang dahsyat yang luar biasa mendapatkan wahyunya Allah Subhanahu wa taala Maka saat itu ditenangkan hati Nabi Muhammad SAW yang udah tenang, ditenangkan oleh istrinya yang penuh cinta, Sayyidah Kubra radhiyallahu taala anha dengan kalimat Allah sama tidak mungkin. Ya, Allah tidak mungkin mencelakakan dirimu. Allah tidak mungkin mencelakakan dirimu karena engkau manusia yang rajin salatul Engkau manusia yang suka mencari orang-orang yang susah. Engkau manusia yang suka mem mem membantu orang-orang yang mendapatkan musibah engkau manusia yang suka menyambung hubungan kekerabatan, yang jauh engkau datangi, yang lapar engkau beri makan, yang enggak punya pakaian engkau beri pakaian. Allah sama sekali tidak akan Allah tidak mungkin ya Allah enggak mungkin mencelakakan dirimu. Itulah yang disampaikan Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu taala rahimakumullah. Tadi hujan lebat, sekarang hujan itu pun sudah mulai hilang, tinggal rintik-rintik. Begitulah kehidupan. Mungkin saat ini ada hujan lebat, ada angin yang dahsyat, tapi semua itu akan berhenti dan kita akan menjadi pohon yang kokoh yang membawa manfaat besar atas apa yang sudah terjadi pada diri kita. Semoga Allah Taala menjadikan kita pohon-pohon kokoh yang bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.